Maksud macam mana tu? Maknanya supaya dengan ambil air walaupun banyak walaupun sikit jiruh beru. Tak lekat walaupun sikit, seroh habis dalam tanah. Maksud di sini artinya umat aku akan baca Quran tapi tak padu, tak perhati. Baca 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 baca, minta maaf dah. Orang Melayu kita, orang-orang tua yang katanya supaya dengan burung tiung. Baca saja, baca 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 baca, tapi tak tahu katanya isi hak dia duk baca tu gapo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب آيات 29 سورة صاد satu ayat ni untuk hari ni Allah Ta'ala firman ekor daripada ayat sebelum berada ini yang Allah Ta'ala firman, adakah kami akan jadikan orang-orang beriman dan beramal soleh sama seperti orang yang membuat kerusakan di muka bumi? Memang tak sama. Adakah kami akan jadikan orang yang bertakwa sama dengan orang yang berdosa? Memang tak sama. Itulah Allah royak ha Quran dia. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini sebuah kitab yang kami turunkan dia kepadamu dan umatmu wahai Muhammad. Kitab yang banyak faedah-faedah dan manfaatnya. Untuk apa tu? Liyadabbaru ayatih, untuk mereka memahami dengan teliti kandungi ayat-ayatnya. Waliyatadzakkara ulul albab, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Dengar sekaligus pahal tak pahal, tapi umumnya Allah royak ayat ni tak ada kena, maknanya tak ada sabson, tak ada balik apa ni. Tu hero ayat betul-betul. Iaitunya Quran yang Allah Ta'ala buat turun kepada Nabi melalui Malaikat Jibra'il dalam masa 22 tahun lebih di Mekah dan di Madinah, mengikut sebab-sebab boleh turunnya ayat-ayat, dan sebahagiannya tak ada sebab turun. Turun semata-mata untuk cicing royak kepada Nabi. Alhamdulillah. Turun daripada mana? Daripada Allah. Kepada Nabi. Supaya apa tu? Supaya umat Nabi Muhammad SAW bermula daripada Nabi itulah. Sapa ke hari kiamat? Liyadabbaru ayatih. Supaya mereka itu ramai-ramai termasuknya kita tadabur, perhati, teliti ayat-ayat apabila kita baca. Jangan langle, jangan cailoi. Ha tu campur-campur deh, kecek bahasa Melayu bahasa Sie. Tapi nak ayat katanya jangan lalai. Jangan buat tak padu kepada Quran. Bacalah molek, reti molek, perhati molek ayat-ayat yang kita baca. Sama ada baca dalam semaya maupun luar semaya. Dan di mana sahaja kita boleh baca Quran yang diizin boleh kita baca. Jangan baca dalam jamai, sudah lah. Nah. Lain pada tu boleh baca belakang. Tiap-tiap masa dan tiap-tiap tempat baca Quran. Sama ada hafal ingat molek,
ataupun baca melalui mushaf Quran hok kita pegang, hok duduk depan kita, ataupun hok duduk dalam rabob elektronik, boleh baca sokmo. Supaya gapo tu? Liyadabbaru. Supaya kita perhati. Jangan baca lepas-lepas. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katanya, umat aku akan baca Quran serupa dengan ambil air ataupun ambil susu jiru. Habis. Maksud macam mana tu? Maknanya serupa dengan ambil air walaupun banyak walaupun sikit jiru bro. Tak lekat walaupun sikit. Seroh habis dalam tanah. Maksud di sini artinya umat aku akan baca Quran tapi tak hado, tak perhati. Baca, 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 baca. Minta maaf dah. Orang Melayu kita, orang-orang tua yang katanya serupa dengan burung tiung. Baca saja, baca, 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 baca. Tapi tak tahu katanya isi yang dia duk baca tu gapo. Sebab tak perhati. Tak khusyuk. Sebab tu Al-Imam Ash-Shawkani di dalam tafsir Fathul Qadir dia katanya tidak sepatutnya orang tu baca Quran saja dengan tidak perhati. Sebab tujuan Allah Taala waktu turun Quran bukan untuk baca semata-mata. Walaupun ada ayat di dalam Quran, wa umirtu an akuna minal muslimin wa an atluwal Quran. Tu hai ayat. Supaya Nabi pau perakat kepada orang ramai katanya, aku disuruh diperintah supaya jadi awal-awal orang yang menyerah diri kepada Allah dan supaya aku membaca Al-Quran. Nabi pun ada ayat di dalam hadis katanya, sebaik-baik, seafdal-afdal ibadat umat aku iaitunya tilawatul Quran, baca Quran. Tapi gapo maksud Nabi yang Nabi sebut katanya tilawatul Quran tu? Tilawatul Quran di sini bukan qiraatul Quran. Kalau qiraah, qiraah artinya baca. Tapi tilawah artinya baca dengan teliti, baca molek. Baca ambil reng hodu ada di dalam Quran tu mari guna. Fikir, berime, berakhlak dengan dia, amal dengan dia dan sebar kepada orang. Alhamdulillah, ning arti tadabbur. Allah tanya di dalam satu ayat, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kah mereka itu? Alangkah baiknya mereka itu. Ha gitulah maksudnya. Mereka itu tadabbur akan Al-Quran. Kenapa kah mereka itu tidak tadabbur akan Al-Quran? Perkataan tadabbur ni kita wujadi Melayu lah. Kalau kita duk terjemuh tadabbur maknanya baca dengan teliti, dengan faham, dengan molek, jadi panjang. Kita tafsir selalu lah katanya tadabbur. Tadabbur maknanya an yang tong teh, an hai kau cai cing-cing. Ha begitu. Tadabbur. Sebab tu marilah kita pakat tadabbur Al-Quran bila kita baca, bila kita dengar. Bahkan bila kita dengar Quran pun tu hai royak. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bila dibaca akan Al-Quran kepada kamu, maknanya dia kita duduk di dalam satu-satu majlis ataupun duduk di dalam satu halaqah kau gapo tak kira, bila dibaca akan Al-Quran hendaklah kamu fastami'u lahu, hendaklah kamu perhati. Dia tak ada tuhan, tak ada ayat katanya fasma'u, tapi fastami'u iaitunya hendaklah kamu perhati dengan molek. Jangan kecek, jangan duk padu dengan hak lain, tak boleh. Bila kita duduk di dalam majlis-majlis Quran, tak sepatutnya kita duk ambil telefon kita duk buka. Ha tu. Dengan orang duk baca Quran, orang duk ceramah, duk royak ha ilmu agama, kita duk buka hak kita. Nah, kadang-kadang suka khah dalam terosak kita. Sedangkan orang baca Quran supaya kita perhati dengan molek. Soal lagi, wa ansitu, dan hendaklah kamu diam. Duk diam. Jangan duk kecek.
jangan hidup cuik, jangan go tu, jangan go ni. Berhati molek. Walaupun ayat ni umumnya ulama mengatakan apabila dibacakan apa isi-isi Al-Quran di dalam khutbah, suruh orang hidup dia, jangan hidup kecek, jangan hidup cuik, jangan hidup tanya khabar. Jangan maksudnya tak siwi lalai ketika dengar khutbah. Tapi umumnya iaitu bila dibaca akan Al-Quran, bila kita duk kecek, kita duk buat gapa-gapa yang tak senonoh, berarti kita mahikiat kepada Quran. Inilah yang Allah Ta'ala royak kepada kita, hubungi dengan kitabnya. Kerajaan-kerajaan banyak di dalam Quran, hubungi dengan Quran itu sendiri. Bermula dengan zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin, yang ada di dalam awal suratul Baqarah, yang Allah letak mula-mula selalu dah alif lam mim. Zalikal kitab, itulah kitab, iaitu nya Al-Quran. La raiba fi, tidak ada sebarang syak dan sengkar di dalamnya. Hudan lil muttaqin, datangnya Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apabila kita tengok kepada ayat yang ke-29 yang Allah Ta'ala firman di dalam surah Sad ni, we kita gambar katanya, ini adalah Al-Quran yang Allah Ta'ala sendiri cerita, ha Quran dia, ha firman dia. Hak dia sebut lagu mana? Dia nak we manusia patibat, pahal, reti, amal lagu tu. Liyad dabbaru ayati, supaya mereka itu tadabbur, memahami dengan teliti kandungi ayat-ayatnya. Maka kita orang Islam ni kena ngaji daripada awal sampai akhir. Jangan tinggal sama sekali Quran. Jangan lupa sama sekali Quran. Sebab ini adalah panduan cara hidup setiap orang Muslim Muslimah. Jangan jadi orang Islam mati tak pandai baca Quran. Gitu. Kena pandai baca Quran. Walaupun telo-telo, walaupun lambat kita baca, kena pandai baca Quran. Lepas tu, we adanya penyebaran Quran dalam masyarakat kita, we ada tupak suan. Sama ada kepada bodoh, orang tua, orang tino, orang jate, orang duk kampung, orang duk bandar, duk mana. Setiap orang, orang Islam kena boleh baca. Lepas tu usaha, siapa yang ada ilmu, boleh sebar ilmu Quran, sama ada baca ayatnya, tafsir dia, terjemah makna dia, bahasa Arab yang ambil daripada Quran dan sebagainya, ikut laklai, beratuh cara untuk kita sebar ilmu Quran. Maka marilah kita pakat sebar. Nak cari orang-orang cerdik pandai, bijak belakang atas diri dia, kiraat pun pandai, nak tajwid pun pandai, tafsir pun pandai, cara mengajar pun pandai, gitu. Oh, bukan mudah orang-orang ni. Sebab minat para ulama pada zaman dulu dan zaman sekarang ni pun ada ya tafsir Quran mengikut bahagian-bahagian. Setengah-setengah ulama ya ikut pasal bahasa. Ya tak ada, tak ada kecek ha hukum. Walaupun dalam Quran adanya hukum, ada sejarah, ada gotu, ada gani, tapi ya gi kok bahasa, kok lugah bahasa Arab. Setengah-setengah gi kok hukum, ya tak ada gi kok bahasa. Ha tu. Setengah-setengah gi kok pasal fikrah. Nak jadi orang ni pakat-pakat mikir gapo yang ada di dalam Quran, benda hak tersirat dia panggil, benda hak pasal kita tak nampak pada ayat zahirnya, tapi bila kaji lagi dalam lebih pada tu, kita akan nampak katanya bakpo tu herayat lagu ni, lagu ni. Masya-Allah. Ni nak ayat katanya dalamnya ulama yang Allah Taala bui ilmu kepada mereka, mereka boleh bui sumbangan kepada umat sampai ke akhir dunia. Duduk di kita, baca tak baca, reti tak reti, duduk di kita. Lepas tu tidak sepatutnya kita duduk baloh ha Quran. Tidak sepatutnya kita duduk pecah belah dengan Quran. Sedangkan Quran tu hewak turun untuk jadi hidayah, petunjuk, pegangi kepada umat. Kita duduk pecah dengan Quran. Sedangkan Allah Ta'ala raya, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
hendaklah kamu berpegang teguh dengan tali Allah. Tali Allah, ulama semua royak katanya, Al-Quran. Bihablillah, hablullah, tali Allah bukan arti tali pada zahir ni dak. Tapi maksudnya Al-Quran. Dengan Quran inilah juga manusia akan diangkat darajat. Dan dengan Quran ni juga manusia akan rendah turunnya martabat dia. Quran ni juga akan pimpin orang pergi ke syurga, dan Quran ni juga akan tolak orang ke neraka. Pahalah katanya apa boleh dia tolong plat dan orang pergi ke syurga. Cik katanya orang bukan saja dia baca dak, tapi dia amal, dia reti, dia pahal, dia sabar, dia berakhlak, dia banyak perkara. Tapi dia Quran tolak orang pergi ke neraka. Padahal duk baca Quran, apa boleh Quran tolak orang pergi ke neraka? Sebab apa? Sebab baca tak amal, baca tak reti. Baca tak reti tu tak apa lagi. Tapi dia baca duk menetel Quran. Ha tu kau teruk lagi. Supo dengan orang reti kod mai. Reti matra tu, matra ni duk hurai kat orang gerain-gerain-gerain ngajar kat orang. Tapi tuwe tu buat duk lawe matra hok dia duk baca, duk royak kepada orang. Jalan dah tu. Orang lain boleh jadi molek, tapi dia gekok tak molek. Supo juga dengan Quran. Alhamdulillah. Ha Quran ni boleh kita kecek dalam berbagai corak, berbagai rupa, berbagai bentuk. No ayat katanya, kecek ha Quran so ni tak ada orang main Hindu. Orang pakai Hindu belaka, yo molek Quran. Sebab tu saya wis semangat kepada diri saya sendiri dan ikhwah akhwat yang dikasihi sekalian. Marilah kita pakat ambil Quran. Duduk dengan Quran. Duduk dengan Quran arti kata hidup kita ni klom-klom. Supaya jadi nyawa kita dengan Quran. Kanlah kita baca tak banyak ataupun kita baca banyak, we jadilah cara hidup kita ni makan dengan Quran. Ha tu ni kita duk nak. Sebab itulah Allah Taala ya selit di dalam satu ayat surah Al-Furqan, wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Yang Allah Taala firman, nabi ni apa dia panggil rabai kaum rusik. Wa qala ar-rasul, berkata rasul iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rab, wahai tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku, kaum aku artinya kelum orang umat aku, apa ni, orang segenerasi dengan aku dan orang yang lagi akan datang, terutamanya orang hok yuk to pai siapa ke hari kiamat. Allah raya nabi pun macam itulah juga, bosel belah-belah dah katanya, kaumku telah menjadikan Al-Quran ini satu perlembagaan yang ditinggalkan, tidak dipakai. Perlembagaan ini maknanya Rathamanun. Rathamanun. Tapi tak seguna. Apa pekdah? Tiap-tiap negeri, negara je kena adanya perlembagaan. Rathamanun. Rathamanun ni, kalau kita kira pasal manusia lah. Manusia hidup tok tiang dalam sapa untuk nak buat satu perlembagaan unik-unik negara. Tapi bos sudah siap, tak si guna. Nak duduk back tuan. Haning dah. Rasul SAW duk sebut-sebut. Allah Ta'ala pun royak caruk wai di dalam Quran suratul Furqan ayat 30. Pak kena sungguh. Hak tu hai royak. Hak Nabi sebut. Bila tengok pada dunia hari ni. Jangan dia tengok di tempat kita saja. Tengok seluruh dunia. Orang tak si guna Quran. Kalau nak guna pun guna pada ayat tertentu. Tu pun bukan sempurna roy pasendak. Tak si patibat Quran. Tak si reti Quran. Allah. Sebab tu. Hak Nabi duk mengeluh pada zaman dulu. Zaman learning, cai leo. Chat tin.
pada zaman sekarang ni orang tak seguna Quran. Orang nak baca Quran tu ada. Bahkan orang-orang kafir setengah-setengah reti Quran. Masa habis dah. Tapi saya nak royak satu perkara. Saya dah tengok dalam klip di Israel ni, di Tel Aviv, Meng Luang Israel, adanya mahawithyalai yang dia buka saka Islam seksa. Dia terima ngajar ngajinya hanya untuk orang Yahudi. Yahudi jadi guru, Yahudi jadi anak murid. Tujuan apa tu? Dia didik orang supaya reti bahasa Arab, reti Quran, reti hadis untuk nak jadi glewengnya Quran, glewengnya hadis Nabi dan ajaran-ajaran Islam hok pasang ditulis dalam bahasa Arab dia nak sek masuk. Tak sewu jadi nampak jelas-jelas katanya oh kitab ni salah. Tapi dia nak sek masuk dalam kitab-kitab agama gapo ni nak jadi terpesong punuh ajaran Islam melalui pokok-pokok dia. Saya tengok kemarin dulu baru. Hak ni benda tamada ya. Tahan orang radap sung hak Israel. Hak duduk wang pen perai dah. Masya-Allah, kece Arab fasah. Tengok. Tak apalah dia duduk tam kelang negeri Arab. Dia reti belako Inggeris dia pandai, dia bahasa Hebrew dia pandai, bahasa Israel tu. Bahasa Arab dia pandai. Ha. Nak ayat katanya mereka itu belajar reti untuk nak jadi punuh isi-isi Quran dan sebagainya, isi-isi agama. Kita orang-orang yang saya tak katanya kita tak pandai bahasa Arab. Kita ngaji pun ngungu pla-pla. Ngungu pla-pla bukan ula-ula ike-ike dah. Ngungu pla-pla ni maknanya boleh sekadar-sekadar hok tu sikit, hok ni sikit bahasa Sia tong deng, bahasa Arab. Tak pandai bahasa Inggeris, kau jauh. Tu dia panggil ngungu pla-pla. Kita tak ada niat katanya nak pergi pesong, nak pergi khainak, nak pergi punuh ajaran agama. Tapi seteru Islam, ngaji Islam ni, Masya Allah, reti dan dia boleh royak sosok. Kadang-kadang buku-buku agama pun, orang bukan Islam nulis. Ini, sebab tu marilah kita pakat belajar Quran, jadi sungguh. Ngaji agama lah saya maksud di sini. Jangan tinggal ngaji agama. Kita nak ngaji jauh tinggi setara mana, which harga apa atas muka dunia, ngaji lagi. Tapi jangan tinggal ngaji agama. Terutamanya jangan tinggal ngaji Quran, jangan tinggal nyerti Quran. Sebab Allah Ta'ala dia pesan benar-benar dalam Quran dia beberapa tempat, beberapa surah. Hubungi dengan Quran dia. Lepas tu, akhir sekali, dan untuk orang-orang yang berakal sempurna beringat mengambil iktibar. Ni. Ulul albab. Ulul albab orang yang mempunyai akal fikiran dapat mengambil faedah yang sangat banyak dari Al-Quran. Masya-Allah. Sebab tu bila kita saya wallahu alam lah, saya tak pandai nak sebut katanya nak buat lagu mana nak jadi orang Melayu kita pandai bahasa Arab. Saya dah sebut acak-acak kali. Ada kedok laksud yang orang buat atas muka dunia ni untuk orang yang tak pandai bahasa Arab remtun tangte alih bata abata fajaha kho mula daripada situ. Lepas tu yang ngaji yang toneng siapa kau dia boleh kecek bahasa Arab, boleh tulis, boleh faham, boleh. Saya berasa duk nak benar ni. Kalau dia ada orang royak katanya kena beli. Pasal nak beli? Nak beli laksud tu. Untuk apa? Untuk kita tera-tera pakak-pakak mengajar, pakak-pakak jadi bersungguh. Bapa boleh demo berjaya, kita orang Melayu tak berjaya, tak faham bahasa Arab. Cerak nah, ia perlu berhajat kepada sungguh. Nah, laksud hak sebenar tu ada siap belaka dah. Orang-orang duk buat di luar negeri dah. Laksud bahasa ni kalau kecek ini panjang, masa lebih dah 5 minit. Saya nak royak katanya setengah-setengah kita dengar daripada orang duk royak pengalaman dia. Dia tak pandai bahasa Arab walaupun sikit. Tapi bila dia duduk, jangan sebab dia duduk dalam wet lom, orang kecil Arab. Siapakah dia duduk tak lama pandai bahasa Arab. Kita duduk tempat kita ni, cuba kita gambar budak-budak ngaji sekolah. Ngaji sekolah, agama, siapa cuk kelas 10.
Minta maaf ni, saya tak ada kata kepada anak siapa-siapa dah. Budak kelas 10 Zamila ni baca dua baris pun tak pandai. Baca Melayu pun tak elok. Semua dah, wallahualam kita tak tahu tak. Tapi dengar dia modok kecek Zamila ni, dia tak sama dengan kelas 10 Zamila dulu. Orang habis kelas 10 Zamila dulu, boleh jadi Tok Imam, boleh jadi Tok Khatib. Boleh ngajar kot balasah kot sejik. Tapi budak lah ni, Masya Allah, ada hak cergah, ada hak cerdik, ada hak bijak. Alhamdulillah. Tapi nak ayat katanya, ngaji kita, kan seksa lah ni, koi-koi tamlong, tamlong. Ngaji pernyatri, kadang-kadang cuk, PC dah. Dalam jurusan agama dah tu. Baca Quran kadang-kadang duduk telur lagi. Apatah lagi, budak hak ngaji, sai saman doi terong. Tak ada soncai langsung hak agama. Oh, hak tu kan, nak pen huang. Nak huang pen yang jing. Ini, saya kecek di panjir hari ni. Nak minta we, kita pakat soncai belako kepada agama melalui ibu dia iaitu Quran ni. Itulah. Kalau we masa lagi, panjang lagi. Maka sekadar inilah neh. Insya-Allah kita ambil seimbas dia panggil. Satu cebih daripada ayat yang Allah Taala firman ayat 29 surah Sad hubungi dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.